wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina habibina syafi'ina wa qurrati ayunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali wa sahbihi wa ajwaji wa ladi wa zuriyati ajma'in. Wa la musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi ulumihi fid dharaini. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fadhal ajana wa bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatit tatawu'i. Utawi iki kubab nerangno sholat tatawu. Sholat tatawu. Di sholat-sholat sunat. Bape sholat wajib mari kemana kalau mengerjakan sholat terus jangan sampai sholat wajib ini ditinggalkan. Akhroja ngetoaken sapa Ahmadu Imam Ahmad wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi An Nabi Umamah ta sangko Abi Umamah Kala dawuh sapa Abi Umamah Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma adina Allahu li abdin ma adina orang ngijini sama Allahu Gusti Allah li abdin maring kawula fisain ing dalem swiji-wiji afdola ingkang luwe utama mirok ataini tinimbang rong rakaat Ya Allah enggak ngijini. Allah enggak memberikan sesuatu yang afdol yang lebih utama. Sing direstui dening Gusti Allah yang betul-betul apa mendapatkan izin dari Allah yaitu sholat sunat rong rakaat. Atau lebih sholat sunat apa wae ya ke sholat sunat itu ya macam-macam akeh macam ini sholat sunat relatif dirai wong di sepurna ora pasir ini di sepurna ora wedi tapi bir
bagusan rahmati Gusti Allah terhadap kawula sing ya apa makana ing dalem selagine ana sapa abdu iku fi salat ing dalem salat. Jadi selama hamba itu di dalam menjalankan salat ya digelar rahmati Gusti Allah nggone dukure sirae wong sing salat ya. Jadi selalu di kebaik dipenuhi dengan rahmati Gusti Allah. Wa mata qoroba lan ora peparek. Sapa abdun kawula illallahi maring Gusti Allah kang maha agung. Sapa Allah wa jalan mauluhur sapa Gusti Allah. Bi afdhalah kelawan kang luwih utama mimma dini bang barang kharaja kang metu apa maminuh saking Gusti Allah. Terus demikian pula ya, sarana yang menuju nggone takarrub nyedhet nggone Gusti Allah sing luwih utama yaiku maca Quran. Yang keluar dari Allah di maca Quran. Di maca Quran itu sebagai sarana untuk takarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya salat, ya maca Quran, ya maca Quran. Quran itu dawuh Gusti Allah. Maca Quran ngomong-ngomong wi Gusti Allah. Jadi rahmat yang disebar nunggu kawula iku rupa salat rong rakaat atau lebih tadi itu dengan rahmat Gusti Allah, anugerah Gusti Allah, anugerah Gusti Allah ana syariat salat sunnah. Sholat wajib itu ya, pasti nggak boleh dinyang ya. Sholat wajib itu pakai ketentuan ono kurang luwih ono kurang sempurna nih Gusti Allah memberikan anugerah dengan syariat sholat sunat. Sholat sunat itu nyempurna no. Mungkin sholat yang wajib kan kurang sempurna ya. Nutup kekurangan-kekurangan ini sholat wajib ya. Syariat sholat sunat ya. Sebagai anugerah ya. Anugerah Gusti Allah ya. Kono sholat sunat ya. Kedurung mesti ini sholat wajib itu sempurna. Mesti ini sholat wajib itu apa itu netepi syarat rukunnya yang begitu ketat ya. Ya, untuk nutup iku lalu Allah memberikan kesempatan syariat yaitu sebagai tambahan sholat sunat atau baroni lan diriwayatakan dening Imam Tabrani anhu sangka Abi Umamah ma'utia ora diparingi sapa abdun kawula fi hadid dunya ing dalem gradonya hamba yang hidup di dunia ini ora diwene khaira ning bagus lahu kedhe abdu men ayuk dana tinimbang yen toh diijini sapa lahu kedhe abdu fi raqataini ing dalem salat rong rakaat fi raqataini dalam salat rong rakaat. Jadi
pemberian Gusti Allah itu luar biasa apike, Pak. Kita hidup di dunia ini yang paling hebat ya, Bu. Ono sholat tong Mekah. Terus sholat tong Mekah kami dilakoni. Wong iso menuhi lakoni ibu dibagi dari Gusti Allah ya. Paling sing luar biasa nilai ini mutuni api ini yusali kan ngakoni sholat sewaktu rumah yang berkata ini itu orang dekat dan sholat sunat di akhir baru sholat sholat ada saja nongkok dia, nongkok dia wa muslimun lah di riwayat itu tinggal muslim wabdebindilan imam debindis anak Aisyah semua Dewi Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu mukum-mukum dan sebab anha yang Siti Aisyah Rok'at al-Fajri sholat wajib di sini, sholat sunat kebu kira-kira al-fajri kira-kira al-fajri utai kira-kira sholat fajar kira-kira sholat fajar kira-kira sholat subuh berarti sholat kobia subuh akhir kira-kira iku khairun lebih bagus minat dunia tinggi bang dunia wamaan barang fiha kani dalam dunia jadi kaji Nabi Daud sholat sunat qobliyah subuh udah dihitung ke kenikmatan dunia ini gak ada bandingannya kok duit bagus tinggi bang dunia saya sini isini apa dunia? Ya menungso dunia, barang, kenikmatan, keindahan tapi dibanding kalau sholat sunat kau biasa subuh itu gak sebanding sholat sunat kau biasa subuh kau gak akan fajri berarti kau biasa subuh sholat kau makan buat bayangin dan diriwayatnya sering membayangi An-Nabi Hurairah Nasung Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Layu khafidu orang reksa Alamak apa yang berfaks di ngatasi sholat rekaat sholat subuh Sopo inna awagun Sopo kecuali wong-wong sing padha bali marang Gusti Allah. Ya. Orang yang kembali. Wong sing iso ngakoni ngreksa sembahyang kok biasa subuh. Ngakoni ngreksa. Kok biasa subuh. Kok rekaat. Wong udah ngerti kudu sebagai orang yang kembali kepada Allah. Ini orang atur di Gusti Allah kembali wa Abu Dawud kan fitran di ceritaan itu dengan Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi anhu sangka
tua miring sewakan ala jambi ngatasi lambungi akad al-imani kanan kebiasaannya kan di Nabi itu nemaris bayang sunat subuh terus sare miring miring di lambungnya di sebelah kanan bawah miring. Beliau bangun kalau nanti sudah iqomah, jadi meraih sholat sunat qobliyah kajian Nabi selim tubuh miring. Kita kalau bisa seperti itu ya pilih tiga iso ya sahabat api iso terutama dianjurkan tentang orang yang sudah apa itu semalaman sebayang wiritan melek dalu ya terusan dari subuh sebayang sunnah qobliyah terus istirahat turun miring, muncul ngalor, madep mulon, gambarannya seperti orang yang apa itu, yang mati dikubur, dimiring, kamu. Lekas Nabi kalau melakukan seperti itu karena semalaman beliau sholat. Lekas Nabi itu berapa tuh begitu? Itu biasa di kakek Maris Bayang sunat turu 12 ini buyar sepuluh nekat koko ya kajian Nabi itu apa wakal guru amyana wala ehu kor nas mati ini gak tau turu melipatnya ini ngatu tapi hati ini gak tau turu ya. Kalau sebaya juga sampai keninan juga gak mungkin saat ini melek terus itu hatinya. Kalau kita bisa diyakinkan seperti itu mergobungi tangin jam setengah loro wiritan sholat wiritan terus kok sampai ngenteni ada subuh ngenteni jamaah imam turun sedilu ngenceng geger tapi melok pernah kali kali Nabi miring itu api berarti mengikuti sunnah Rasul tapi negar daripada yang kebarbasan itu ngomong dulu itu sampai ngomong lumbuhnya buyar lumbuh buyar kok pendek dari dulu miring lumbuh ini gak dibuka ini ngomong kau mati ya wis gak tahu jadi mau lala besok ibu kuliah ayo al-kafir
Wakul wallahu ahad. Langsunglah kul wallahu ahad. Tiroka pertama yaitu wazariyal kafirun. Maka yang kedua yaitu kul wallahu ahad. Kalau kita bisa mengerjakan ini, yaitu alhamdulillah. Ini sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau Kanjeng Nabi. Sholat rakaat kuliah subuh selalu dikerjakan. Kalau kita bisa mengikuti Kanjeng Nabi. Ibnu Sunni lan diriwayatkan dening Ibnu Sunni an Warthi bin Malik sanggo Walid bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat sapa kanjeng Nabi rok apa ini yang salat pemakaan Kofir apa ni kan endeng kan? Suma sami itu membuka kari-kari untuk mengusur dua yang kari nabi. Ya puluh dahulu sebagai nabi. Bahwa hari budaya kajian Nabi umat jari sunni kubinar. Jadi mari sholat ringan dua rakaat dalam keadaan duduk beliau membaca doa ini. Allahumma Rabba Jibrila, Allahumma Jubusri Rabba Jibrila. Jadi pengirani malaikat Jibril wa Israfilan mengirani malaikat Israfil wa Mikailan mengirani malaikat Mikail Muhammadin Nabi dan mengirani Muhammad dari Nabi Muhammad dan Nabi dan jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aku tujuan pengerasa puluh kita yang hanya dengan Gusti minan nari songko rokok salah sama roh dan penawaran tolong apa dan lima hari sholat pada waktu binara hari sholat hanya demi mengetahui yang Allah Barokah Jibrilah wa Israfilah Mikailah Ahmad bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ahud juga binana pengtelu Abu Dawud dalam lima Abu Dawud Jibranah jadi Imam Abu Dawud Batir Midi dan Batir Midi An Umi Habibah dan Sangga Umi Habibah Man mutai sabani wong iku khafar lo ngerekso sangga man Arab bayro kaatnya dengan kesempatan ke akor dan duri yang dalam satu ini surat duri sangga sing ngerekso sholat sunnah qobliyah pada rakaat wa ba'in dan patang rakaat bacaan dan sahur
batang dekat, batiah batang dekat, batur haroma mongko ngaramaken duengman sapa Allah Gusti Allah di haramna amarna yang ngatasé lebur rokok. Biasa joko ngerso biasa rutin batang dekat kopi datur batang dekat biasa datur haram Allah wa lanar wangku haram masumah patok berani orang diceritakan dari Imam Tabrani dikeluarkan ini Ibn Umar sangka Ibn Umar mani baik sabani mengiku sholat sholat sebuah qabla asri dalam sedulungnya sholat asar arbani bakal dekat karomahu mongkong aramakan buenman sebuah Allah Gusti Allah nah dengan sedulung roh sobo wajin so melakoni sholat qabla asar ya bakal dekat haram orang itu masuk neraka. Ini haram mesti ya mesti orang bunuh. Wa Ahmadulan ditakno dening Imam Ahmad diriwayatkan dening Imam Ahmad bahwa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud An Abdillah Al-Muzani An Abdillah Al-Muzani Song Abdillah Al-Muzani Solu Solatul Sirokabe Qobla Mahrib dan sedulungi Solat Mahrib Rok Atani Yang Rok Rekat Liman Kangguli Wong Syahat Kang Kar ono sholat qobliyah dhuhur, ono sholat ba'diyah dhuhur, ono sholat maneh, wingi sadurunge sholat maghrib, qobliyah maghrib, akeh ora benar. Tapi diceritakno nek iki lima saat sing karep, berarti gak karep tekan kono. Karep tapi gagal ya gagal ya gak apa-apa di artinya apa? Api ya oleh gajaran kok ditinggal no orang sholat ya gak dosa ya gak apa-apa di kagunya mau singkat gagal umumnya gak kodong aku di sholat umumin tapi banyak juga yang mengerjakan sholat qobliyah maghrib. Coba sholat qobliyah maghrib pernah dilakukan oleh sahabat Anas. Kayaknya Nabi Nuh. Nek Anas itu ngelakoni sholat rakaat qobliyah maghrib. Tapi kayaknya Nabi itu ya orang makan menengah. Ya orang pentah berarti ya gak apa-apa, orang orang dilarang. Kalau mau dilakoni, ya gak apa-apa orang orang dilarang. Tapi nek karep ya gak apa-apa, walaupun kaya nabi orang perintah ke orang. Waktu Rozak lang diriwayatkan dening Abdul Razak an makulin songko makul ya solo an makulin songko sa makul akul mursalan kali mursal ya di sini hadis mursal sing diangkat dening tabi'in tapi langsung nggone kanjeng Nabi melalui sahabat disandarkan langsung nggone kanjeng Nabi. Gak kok bisa dijadikan apa itu
domen bisa jadi dasa manfaati. Manutai sabane wong iku salat salat subuh badhe mari pegal sawise salat maghrib. Iki mau turu. Iki sakarte. Rok abadi ing rong rakaat. Sapa sing nglakoni salat badhe maghrib rong rakaat. Qabla yataqallama dan sedurunge yen ngomong kecuali sholat
wajib. Kalau sholat wajib itu dikerjakan di musola, di masjid, atau di mana aja dikerjakan dengan berjamaah, dengan sholat jamaah. Kanjeng Nabi mengajarkan seperti itu. Jadi mari sholat maghrib, orang-orang semua sembahyang sunat menggunakan masjid, tapi beliau masuk ke rumah. Semua yang kulu mengkogari-kari moco sebagai Nabi, dungo sebagai Nabi, fimai dalam barang yang bukan dungo sebagai Nabi. Mari sembahyang sunat, tongkarong, moco dungo yang paling baru, sabit kol biar hati ini. Ya, walibal kulubi udah sing bolak balik mati sabit mungkin nerepakan panjenengan kolbi yang mana kulo ala dinikan tetapi yang atas si agung panjenengan pas Saifoni dan di riwayat itu dengan Imam Saifoni Bukhari Muslim Wadirmidi Imam Dirmidi Ibnu Majah An-Nabi Ureta Sobat Bumeno Rabiullah Man Mutai Sabani Wong Iku Sholat Sholat Sepuluh Wong Sholat Sholat Sepuluh Wong Badal Mahdi Bedar Sama Si Sholat Akhir Sita Rokatin yang nomor kaya, jadi mari sebayang maghrib sholat nomor kaya mari sebayang maghrib sholat nomor kaya lalu salam oleh maghrib patam yang akabar khalid durung ngomong sebohong orang ngomong sebohong tam yang akabar khalid orang ngomong sebohong fima dalam barang bayana huna dalam antara ini sitar adem tani maghrib sebayang sunat dan maka agak ngomong disu yang lawan lewat gak ngomong elek belas ngasani yoga ngelok-ngelok yoga misu kongane ada anak mengkong bandingi apa sitar adin lahu ketiman bibadati santai asroka berbanding dirinya berbanding lahu ketiman berbanding bibadati sintai asroka lawan ibadah romas tau ibadah romas akhani sanatan tau ini isong laku ini sebayang sunat badal maghrib 6 rokaat ya. Ini termasuk apa itu 6 rokaat sholat ya ini sholat al-abin ya ini 6 rokaat antara sholat-sholat bakal ngomong elek belas jadi ya laku ini singapi masuk itu gak sampai melanggar. Pertama, untuk Fatihah, untuk surat ikhlas, bingung.
rakaat pertama mau Fatihah, terus Fatihah sebenar. Saya nggak pengen tidur, ya podo. Rokasani. Luar biasa ini. Wabdun Nasrin dan diriwayatkan dengan Ibnu Nasr. Alibdu Umar Sangka Ibnu Umar Man utai siapa nirwong iku sholat sholat sopoh sopoh wong sing sholat batal maghribin dalam satu se sholat maghrib sita rokaatin yang enam rokaat sita rokaatin yang enam rokaat batal maghribin dalam satu se maghrib kau belahaya kakalam dan seterusnya kau ngomong sepuluh. Ngomong belas itu orang ngomong sokowai kah walaupun ngomong ikhwan entah nono juga gua ngomong ya kah belas jadi enggak disamu dengan ngomong-ngomong apa itu dunia Gufirah mengkoti sepuluh lalu berterima apa dulu hukum sina apa kira-kira dosa ini seket apa ini sana kamu tahu dengan sholat awabin sholat obat sholat kembali kepada Allah yaitu sholat batal maghrib itu kena mereka. So kau masih melakukan ini itu, uang itu di sepuluh atau sani, sangat wasit, sangat terharu. Dan umur 50 tahun berarti dia pernah sangat tahu di sepuluh atau sani sangat tahu. Wabnu Nasrin dan diriwayatkan dari Ibnu Nasr. Anu Abdil Munkadir Sangka Muhammad bin Munkadir Munkadir Man biasa bani mengutus sholat sholat sepohong Mabena lagi baik dalam antara ini Mahrib bali isya dan isya Sangka singa penuh sholat antara mahrib dan isya ya termasuk nama kakau fa'inna harmu kosa penyakit sholat iku sholatul awabina sholat awabin ini dari sholat awabin maka ada itu adalah sholat sholat awabin
bisa. Kalau dua bedah juga bisa. Maka kedua juga seperti itu. Terus lokal yang ketiga, yaitu Al-Kafirun Garun. Lokal keempat, Al-Ikhlas. Sehingga lokal kelima, yaitu surat An-Nasr, Gajah Anas Buah. Lokal yang keenam, yaitu surat Lahab, Akbar dan Jabi.
Jadi itu keterangan ini Imam Nawawi mengenai kitab Majmu' ini ketika kita Majmu' jadi di sunat orang rekaat saat turun isya dasarnya apa? Mergo kaji Nabi Dawuh benakuli udur nani benakuli ada nani sholat itu udur nani ya nani udur nani aku pengloro ada nani jadi ada lah koma ada nini bagolan Dawuh supaya menawi aidan kalimat alif ya dalam kitab Majmu' yajibu wajib fi sunnah itu yang dalam sholat sunnah itu apa ta'yinu nyatakan bila dikelawan sholat kok garang dalam sholat gedungi sholat gedungi jadi kudu dinyakano kudu dinyakano nek sholat kopiah dulu diwajah sampai kan di jembang kopiah kan itu dinyakan atau menata ini kopiah atau badiah awil lagi atau sholat badakan dalam satu sejumur jadi kopiah atau badiah itu disebut nyakan nek kopiah kopiahan nek badiah ya badiah wajah sampai kan wahai Nabi Akhir, senajan orang akhir, no sebohong al-mukad di mata yang sholat sindisi jadi walaupun gak di akhir, no kudu dinyatakan kok dia kok sholat sudah kok dia pokoknya kadu biasa sholat kok dia tapi dia kok gak sholat itu bisa dikerjakan sesudah sholat fardu jadi melepun enggak ada musholah menang jamaah itu lebih utama mengikut jamaah tidak mengerjakan sholat qobliyah jadi supaya mengikuti sholat semua jamaah mari sembahyang fardu karena biasa dia mengerjakan sholat qobliyah mari sembahyang fardu melakoni sholat qobliyah duhur atau qobliyah asar tokoh ya subuh jadi bisa jadi manis bayang subuh ini kalau sebaik sampai matahari terbit tapi misalnya mergo biasa ngakoni kobia subuh kok dewa itu mergo nututi jamaah luwih penting jamaah manis bayang subuh fardu kena sebaik sunat manis bayang subuh tapi orang berdia subuh tapi kau dia subuh ini lengkap tapi ini termasuk fadilah kita anu termasuk apa itu kabar bina kabar sing gak enak diterangno terus diterangno wajib sing batalno lekat waktu dahulu Soli jenaduri batiakan
iku niat lisan, tapi batin ini tidak boleh tidak pada waktu bersamaan dengan takbiratul ihram. Yeah.